Hubungan Luna Maya dan Maxime Potier belakangan semakin mesra. Keduanya baru saja melakoni pemotretan couple dengan berbagai pose romantis. Dalam video yang diunggah, tampak Luna Maya dan Maxime berpose di depan kamera dengan outfit serasi. Mereka sama-sama memakai atasan putih dan celana denim. Untuk pose pertama, Maxime Potier terlihat memeluk Luna Maya dari belakang. Pose selanjutnya tak kalah mesra. Luna tampak nyaman tidur di pangkuan pria yang berusia 10 tahun lebih muda darinya itu. Ketika Luna Maya merangkul pundaknya, Maxime Potier tersenyum malu-malu sambil menutupi wajah dengan tangan. Luna sendiri begitu sempurna memakai crop top yang mengumbar perut ratanya itu. Pose berikutnya sukses bikin baper sekaligus menggemaskan. Aktris film Susana Malam Jumat Kliwon itu naik ke punggung Maxime Potier dengan posisi terungkap. Melihat kemesraan mereka, tak heran jika banyak warganet yang mengaku baper. Mereka mendoakan hubungan Luna dan Maxime langgeng hingga ke pelaminan. Emang boleh segemes ini. Luna Maya kelihatan benar-benar jatuh cinta ya. Luna Maya sendiri juga buru-buru menikah. Meski terlihat bucin pada Maxime, dia tetap merasa bahwa pernikahan harus dipikirkan secara matang. Hubungan Luna Maya dan Maxime Potier belakangan semakin mesra. Keduanya baru saja melakoni pemotretan couple dengan berbagai pose romantis. Dalam video yang diunggah, tampak Luna Maya dan Maxime berpose di depan kamera dengan outfit serasi. Mereka sama-sama memakai atasan putih dan celana denim. Untuk pose pertama, Maxime Potier terlihat memeluk Luna Maya dari belakang. Pose selanjutnya tak kalah mesra. Luna tampak nyaman tidur di pangkuan pria yang berusia 10 tahun lebih muda darinya itu. Ketika Luna Maya merangkul pundaknya, Maxime Potier tersenyum malu-malu.